Assalamualaikum Tabedi, kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video ini bisa kelihatan jelas ya sahabat desain, agar tidak gagal paham nonton video tutorial ini sampai habis ya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan proyek stadion seluruh Indonesia, dan kali ini saya memenuhi requestan subscriber Musliadi Arafa, yaitu meminta saya untuk membuat stadion Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ya sahabat desain. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Let's go. Oke, sebagai langkah pertama kita mempersiapkan prompt dulu di Google Terjemahan ya sahabat desain. Seperti apa promptnya? Langsung saja kita membuat promptnya ya sahabat desain. Oke. Nah, kata promptnya seperti ini sahabat desain. Bangunan stadion sepak bola unik berbentuk burung merak. Ada tulisan Stadion Ponorogo. Warna stadion kuning hitam putih, dikelilingi gunung dan sawah serta jalan raya. Realistis kualitas ultra HD ya sahabat desain. Nah, seperti ini kata perintah atau promnya ya sahabat desain. Yang mau mengikuti silahkan di screenshot atau di tulis ya sahabat desain, langsung praktek biar bisa belajar menggunakan teknologi AI. Oke, yang akan kita gunakan yaitu terjemahan bahasa Inggrisnya ya sahabat desain. Sebetulnya boleh langsung masuk ke website AI-nya, cuman karena ini membuat video tutorial biar kita sama-sama belajar. Oke, langsung kita masuk ke Google. Setelah itu tinggal kita ketik Bing Image Creator. Oke, kita kembali menggunakan teknologi AI dari Microsoft ya sahabat desain. Langsung kita klik kembali Image Creator from Microsoft Designer. Oke, nah seperti ini tampilan websitenya. Yang belum punya akun Microsoft silakan mendaftar terlebih dahulu. Gunakan akun Gmail yang aktif ya, ikuti langkah-langkahnya, sangat gampang ya sahabat desain. Oke, nah di sini juga sudah disiapkan beberapa prompt atau kata perintah yang bisa kita gunakan, yang bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan ya sahabat desain. Oke, langsung saja kita ke kreasi. Nah, ini sebelumnya sudah saya buat beberapa contoh hasil desain stadion spesial Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ya sahabat desain. Oke, ini terinspirasi dari seni budaya Reok ya sahabat desain. Oke, nah ini yang pertama ya, sangat unik dan tentunya sangat ciamik ya. Di sini ada langsung ada tulisannya Stadion Ponorogo atau Ponorogo Stadium ya sahabat desain. Oke, nah kata perintahnya ada di samping ya. Boleh diikuti, boleh di screenshot bagi yang mau mencoba langsung. Oke, next kita preview yang lain. Nah, ini bentuk yang lain ya. Karena Reok itu perpaduan antara merak dan harimau. Oke, cuman kalau digabungin ada blibet ya sahabat desain, jadi saya fokusin nanti kepada icon burung meraknya ya. Next. Oke, ini sangat-sangat unik dan mewah ya sahabat desain. Oke, kita preview gambar yang lain atau hasil yang lain. Karena tadi sudah saya buatkan 8 pilihan ya sahabat desain sebelum kita masuk ke tutorial intinya. Oke, langsung saja kita preview. Oke, ini gambar yang kelima ya sahabat desain, jadi berfokus ke burung merak. Sangat-sangat unik ya, kalau misalnya ada stadion di Indonesia seperti ini ya. Semoga suatu saat nanti stadion-stadion di Indonesia itu memiliki ikon-ikon yang unik, dan sepak bola Indonesia lebih maju dan tidak hanya membesar-besarkan masalah yang tidak penting, di mana beberapa tim sepak bola atau supporternya masih berselisih ya sahabat desain. Semoga kita semua menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia yang sangat suportif dalam membela tim-tim yang kita idolakan di Indonesia. Oke, ini hasil yang ke-8 sebelum kita menuju ke tutorial intinya ya sahabat desain. Oke, langsung saja kita ke video tutorial intinya. Kita hapus dulu kata perintah yang udah kita pakai sebelumnya. Kita kembali lagi ke Google Terjemahan. Sebelumnya boleh langsung paste karena tadi di depan udah kita copy. Tapi ini tutorial biar kita tetap paham ya sahabat desain.
Oke, kembali kita ke Microsoft Bing, kita paste. Setelah paste, tinggal kita klik buat ya, sahabat desain. Oke, setelah kita klik buat seperti biasa, ini hanya membutuhkan waktu 10-30 detik, Cigodong. Tidak lama, JADD malog, kita wah. Oke, nah ini hanya membutuhkan waktu sebentar, jadi harap bersabar di. Nah, sudah muncul mi hasilnya toh. Nah, di sini ada 4 hasil, coba kita preview satu-satu di. Apakah hasilnya sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak ya? Oke, nah ini gambar pertama dari kata perintah atau perm yang udah kita siapkan tadi ya. Nah, ini sudah bagus ya, cuman ikon burung meraknya tidak terlihat ya. Oke, nah ini yang kita harapkan ya, ada ikon burung meraknya benar-benar unik dan wow ya. Jadi sangat keren sekali ya sahabat desain. Oke, ini yang hasil ketiga dari kata prom yang udah kita buat di awal. Ini juga unik ya. Sorry, ada error. Oke, next. Nah, ini yang gambar keempat ya. Ini sangat-sangat unik juga. Oke, sahabat desain, sampai di sini dulu video tutorialnya. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Jika ada salah kata dan informasi, mohon maaf karena kami hanya manusia biasa, tak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi, desain ini dibuat menggunakan bantuan teknologi AI di mana prompt atau kata perintahnya saya susun sedemikian rupa sampai bisa menghasilkan gambar unik seperti ini ya sahabat desain. Kelihatan gampang tapi sangat susah untuk membuat prompt loh. Coba saja deh, pasti kalian belibet nantinya. Oke, dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Enjoy, jangan lupa bahagia. Salam olahraga, tabe di.